aja, tapi sekadarnya aja. Saya mah cuma bisa ngasih begini-beginian. Dari jam berapa, Bu, di sini? Saya dari jam 10 sampai jam 4 atau jam setengah 5, saya berhenti dulu. Saya ini langsung ke Fatmawati. Kalau misalnya, maaf ya. Iya, makasih ya, Bu. Iya. Kalau misalnya mau ke toilet gitu atau sakit perut. Ibu, saya udah minta tolong sama itu. Pak, saya, Bu, saya minta tolong ya, saya numpang kalau mau. Ini anak saya, Bu, apa keturahan. Iya, enggak apa-apa. Begitu aja lah ya, apa kadarnya aja. Kalau saya nggak ngebadut, saya nggak bisa beli HP. Ya kan kemarin saya ngebadut, ya kan alhamdulillah dapat duit 100 berapa. Saya bisa beli HP, anak saya kan sekolah online. Kalau nggak online, saya udah 2 minggu sama guru, saya nggak online. Saya minta izin, Bu, saya HP-nya rusak kehujanan, HP zaman dulu kan kehujanan, saya bilang gitu. Tapi sepi ya? Iya. Dulu mah bisa dapat ya 150. Sebelum corona ya? Sebelum corona 150 kita gocak, kita buat makan, ya kan? 100 kita buat belanja lagi. Kalau sekarang mah nih demi Allah dapat duit 30.000 nih. Emang cukup, Bu, buat beli makan? Iya, cukup nggak cukup kita cukup-cukupin, ya kan? Yang penting ada beras. Kadang ada orang ngasih beras, ya kita masak. Kalau nggak begitu, gimana? Eksim, Bu, kita ya. Eksim. Ya Allah deh, kasihan banget ya. Nggak diobatin. Nggak ada uang. Sama ya. Mudah-mudahan cepat sembuh deh. Saya juga begini, keadaannya ya begini apa adanya. Ibu biasa ke toilet di mana? Itu depan di... Saya boleh ke toilet sebentar? Ayo, mau diantar. Oh. Nanti ini nggak ada yang jagain. Bentar ya, Bu. Numpang aja di ya. Iya, ini anaknya satu lagi. Halo. Bu, kayaknya saya mau pindah daerah, Bu. Mau cari tempat lain, tapi saya ada rezeki, Ibu ambil ya.